Pemirsa, berwisata ke Pantai Lebih Gianyar, Bali umumnya identik dengan mencari wisata kuliner. Banyak olahan ikan laut ditawarkan warung-warung pinggir pantai yang ada di Pantai Lebih. Mulai dari beragam jenis ikan bakar, sate laut hingga sop ikan atau kuah ikan. Pengunjung kuliner ke Pantai Lebih Gianyar ini tidak saja ramai saat siang hari, waktu yang pas untuk makan siang, tetapi juga malam hari. Bahkan, saat di akhir pekan jumlah pengunjungnya pun akan bertambah 2 kali lipat dari jumlah pengunjung di siang hari. Dan sekarang saya ada di Pantai Lebihnya, jadi kita akan mencoba malam ini untuk menjelajahi kuliner khas. Ini ada sate lautnya, ada kuahnya, dan ini makanan khasnya adalah laut. Jadi seperti apa? Yuk kita lihat kenikmatan dari khas Pantai Lebih, khususnya kuliner. Yuk. Banyaknya warung makan ikan laut di Pantai Lebih ini tak lepas dari keberadaan pantai ini sejak tempo dulu. Kawasan ini dikenal merupakan kawasan nelayan, tempat perahu-perahu nelayan bersandar. Saat itulah banyak masyarakat yang ingin membeli ikan laut segar akan datang dan terjadilah transaksi. Selanjutnya bertahap muncul warung-warung olahan ikan hingga akhirnya kini menjadi pusat kuliner. Jika awalnya hanya warung kecil dengan 1 atau 2 orang tenaga kerja, kini sejumlah warung mengajak lebih dari 20 orang karyawan. Saya kan jual ikan segar. Udah itu bapaknya nelayan. Potensi ikannya besar di sini. Samping itu juga ada lahan di sini milik Om. Di situ ada niat untuk mengembangkan rumah makan, mengembangkan olahan ikan Pantai Lebih biar dapat menunjang penghasilan keluarga juga. Baru bukanya karyawannya cuma 2 orang, udah tuh terus meningkat. Sekarang sudah astungkara sudah 20 orang. Kalau khasnya di sini ada nyat-nyat ikan dan nyat-nyat telur ikan. Dan kalau di warung di sini spesial ada juga nyat ini menu unggulannya lawar ikan. Setiap hari ada pengunjung, tapi kalau ramenya Sabtu Minggu dan paling ramenya hari raya-raya tertentu, misalnya menyambut tahun baru, galungan, hari raya besar itu full dah ramenya di sini sampai sulit parkir. Pengunjungnya banyak. Juga ada di sini kalau Kabupaten Gianyar itu ada kegiatan namanya upacara Nangluk Merana tiap 1 tahun sekali. Itu paling melunyak pemedaknya ke sini, sembahyang juga sambil menikmati kuliner di sini. Rata-ratanya kalau paket hematnya 18.000, tergantung pilihan konsumen. Ada yang paket 25.000, paket ininya ikan tenggiri, ada kalau paket kakapnya ada sampai 50. Pemirsa, menikmati suguhan khas kuliner ikan laut Pantai Lebih Gianyar akan terasa lebih nikmat bila bersama keluarga. Namun, umumnya yang datang di kawasan ini kebanyakan adalah keluarga yang datang selesai sembahyang ke pura di kawasan timur. Tak salah memang karena keberadaan Pantai Lebih berada di jalur tengah dari Denpasar menuju timur Bali, sehingga kawasan ini kerap menjadi jalur persinggahan untuk mencari suguhan kuliner khas ikan laut. Nah, pemirsa, saya sekarang sudah di Pantai Lebih nih, menikmati kuliner malamnya. Jadi di sini makanan khasnya adalah makanan dari beragam ikan. Jadi ada ikan bakar, kemudian ada ikan goreng, dan yang penting juga ada sopnya. Ada juga sate, sate langoan seperti itu, kemudian ada baksonya. Jadi memang kalau Anda ke Lebih, kalau belum menikmati kuliner ini rasanya belum pas. Nanti coba di
sekali-sekali mampir ke Pantai Lembeh ini. Swastiastu, Pak De. Swastiastu, eh, Kak Dek. Oke, Pak Dek, tumben ngerti kena. Oh, ini iseng yang melalui nih. Oh, gitu. Nah, nah, meh, meh. Mana Kak, Kak, ini, ini, Kak. Dek, yang kan ya, Kak Dek ajak kumnane, apa nih tujuannya, meh? Gini, Pak De, nah. Poinnya apa, Cak, ngomong ini? Poinnya, kan. Nyilih pipis, kan. Minggu rogen, keluyang, suka. Oh, ini panake kalau masuk, gitu. Nyilih pipis. Oh, semesteran. Ini tumben, meh. Biasanya sinten ngenah, tumben bertepuk, gitu kan. Pilihan pipis, jangan ada pipis, tapi pipis panas deh. Pipis marah nyilih di bank, kalau ngomongin modal gitu loh. Nah, itu nyilih atau minggu ganti, sehingga, sehingga liu be. Oh, minggu sekarang ya minggu nyaran, itu nih. Pokoknya. Yang jiran nyaran, nah. Gih, Pak, bener nih, tiang ya kurnanti aja pun telah, tenglah pipis ganti, niki pun keliling, pun telah olah-olah. Ini niki, Pak, pangidang, ya, ngelanjutan panaknya sama sekolah. Lo, tiang beli? Mak kau nepis nih di kantong beli nih tu. Nih bang nyileh kadek, orang nyileh pis. Nih dek nah, nih pis panas nih, ngetang nih. Nih hanya satu minggu man tempo, jadi tolong dibantu. Jadi nih tiang lebih sepakat membantu, mudah-mudahan bantuan nih dek bisa panake sekolah, sing skor sing nah, anggona. Terima kasih gati nih. Yang benar minggu pasti keluyang. Nah, yang penting dek. Kau nede khawatir. Ah, yang penting dek komitmen jak waktu. Nah, pokoknya minggu jak keluyang. Beli, adi alo kitu mesti lo yang pis jak timpal. Bekadan pipis itu pis panas masih beli. Eh, nak angwang aja yang penting jemu tempo satu minggu. Satu minggu kan uliangan nyana nemen beseng uliangan itu rada berhitung nyana doh. Dong, markenya mina muntu, ane nyilih mesti jegeng, mesti benbe, gasir pesu pipis nih. Lo cemburu nih, lo cemburu. Bu, bapaknya di sini, Pak Kadek, nih? Wih, Pak, mare ganti pesu, Pak, mare. Iya, wenten, wenten, Pak, ya. Bu, terus alih main orang sing ada, orang pesu nih, penting nih, utangnya. Iya, waktu niki yang pun korain, Pak, pun telpon apa, Pak, sekarang ibu? Sing ada, nih, pasti kali nganya ini mengkep, nih, ini. Tenten, Pak, yakti, yakti, ya, Pak, Pak, kin nomor, Pak, kin nomor, Pak, 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 iya, Pak, 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 iya, Pak. Hei, 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 yang kan maksudnya nih, mutang orang satu minggu di sing muliang-muliang kan maksudnya nah. Tenang nih, sekenang nih. Pak, ampure, Pak. Sing, masalahnya pun orang satu minggu jadi kayak-kayak sing bayang-bayang utangin. Nggih, Pak. Bisa dereng wenten nih ke Pak. Ampure, oh, Pak. Orang muliang uang. Rekonsiliasinya dimulai hari ini, jam ini. Tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran Gabar disiapkan pagi. Oleh bagaikan dua sisi mata uang, kami hadirkan informasi untuk Anda. Labaik Allahumma labaik, labaikala syarikala kalabaik, Gabar Haji. Program yang menyajikan liputan pelaksanaan ibadah haji. Bisnis di Arab Saudi mengalami peningkatan seiring pelaksanaan ibadah haji. Salah satu kesan yang paling mendalam adalah saat jemaah wukuf di Padang Arafah. Kabar Haji, TV One memang beda. Dari pusat berita. Menyingkap tabir di TV One memang beda. Tetap tenang dan menjaga persatuan adalah bom bunuh diri. Dan yang kedua hanya beda 5 menit.
Sebelumnya pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya. Kabar pagi. Pemirsa, berwisata ke kawasan lebih tidak sekedar di pantai dengan kuliner ikan lautnya, tetapi juga bisa menikmati bangunan ala model kolonial dengan tipe klasik, yakni di rumah Lui Bali. Di tempat ini, banyak spot foto yang ditawarkan kepada pengunjung dan hasilnya tentu saja Instagramable. Bangunan ini memang sengaja menampilkan model klasik seperti tempo dulu, mulai dari jenis-jenis bangunan yang ada hingga peralatan di dalamnya berupa mebel khas model klasik. Nah, pemirsa, saya sekarang sudah di Rumah Lui Bali di jalan Pantai Lebih Gianyar ini. Jadi inilah hotelnya, luar biasa dan nuansa kolonial Belanda, dan tentu kita akan mencoba seperti apa kawasan hotel ini, dan saya bersama keluarga akan menginap di sini selama satu malam. Kita ingin tahu sensasinya seperti apa. Yuk, kita lihat yuk. Selama ini, Rumah Lui Gianyar Bali ini kerap digunakan beragam kegiatan party. Mulai dari wedding, arisan hingga acara outbound lainnya. Selain bangunan khas dengan spot foto yang menarik, halaman Rumah Lui pun sangat luas. Bahkan, view-nya langsung menghadap Laut Selat Bali, sehingga di seberang tampak Pulau Nusa Penida. Bahkan, jika beruntung kita bisa menyaksikan sunset langsung dari Rumah Lui Bali. Selain keluarga, sejumlah anak muda juga kerap menjadikan Rumah Lui sebagai objek foto. Sebut saja anak-anak sekolahan dari Ubud ini, mereka menggelar sesi foto yearbook atau buku tahun sebagai kenang-kenangan sebelum perpisahan di sekolahnya. Untuk hal ini, Rumah Lui memang menawarkan para pengunjung berbagai spot foto. Pengunjung tinggal menyewa sesuai jumlah jam yang digunakan. Ada beberapa hal yang bisa kami tawarkan. Satu, mungkin Hotel Rumah Lui adalah hotel yang salah satu atau satu-satunya di Indonesia memiliki desain hotel kolonial. Kalau teman-teman bisa lihat, mungkin ceilingnya cukup tinggi, kemudian fasilitasnya cukup nyaman, ukuran kamarnya juga sangat spesi. Jadi living room kategori kita, ukuran kamarnya 40 meter persegi, kemudian di atasnya ada 50 meter persegi, dan seterusnya sampai ada 200 meter persegi. Jadi ukuran kamar sangatlah luas, dengan menyajikan pemandangan laut lepas. Di depan kita juga ada Pulau Nusa Lembongan, kemudian kalau kita noleh ke kiri, Gunung Agung berdiri megah di sana, bisa kita saksikan. Di samping view lain yang juga tidak kalah menariknya, kita punya view sawah, juga view danau. Mungkin satu-satunya hotel yang punya danau adalah Hotel Rumah Lui. Di samping itu, hotel juga dilengkapi dengan fasilitas kolam renang, ada gym atau fitness center. Kita juga memiliki dua buah meeting room, memiliki Kirana Lounge, Kids Club, dan fasilitas rumah makan atau tempat makan lainnya seperti Andrawina Restaurant maupun The Beach Pavilion. Jadi di samping fasilitasnya yang lengkap, lokasi yang nyaman, pelayanan juga tidak abai kita berikan kepada tamu, dan terbukti tahun ini saja kita menerima lebih dari 5 award, baik itu skopnya lokal, nasional maupun internasional. Sebagai bukti bahwa kita mampu bersaing di antara hotel-hotel yang ada di Bali, karena memang mutu pelayanan adalah target kami, supaya tamu yang tinggal di sini merasa nyaman, merasa tenang, dan kemudian datang kembali.
Pemirsa, kawasan objek bernuansa bangunan kolonial ini sebenarnya bermula dari tempat penginapan bagi wisatawan yang ingin menepi di luar Badung dan Denpasar. Namun, tempatnya yang asri menjadikan lokasi ini kerap dijadikan tempat beragam event. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu view dari Rumah Luweh Bali. Jadi mungkin kalau kita lihat dari pinggir pantai ini seperti ini view-nya. Luar biasa, bangunannya berarsitektur kolonial Belanda. Jadi halamannya juga sangat asri, alami, kemudian di situ ada kolamnya. Dan yang kita sekarang lihat juga di sebelah kita ini, di kiri saya ini nanti ada semacam wedding chapel. Jadi tempat melakukan kegiatan, jadi multifungsi sebenarnya. Bisa untuk pra-wedding atau mungkin yang lain-lain. Di sini luar biasa, ini ciri khas. Ini kalau tidak salah ini ada bangunan yang mirip ada di Taman Ujung Karangasem. Jadi ada tempat peninggalan sejarah yang luar biasa, yang sangat artistik, sangat alami. Ayo kita coba lihat sana, yuk. Sejak berdiri beberapa tahun lalu, pengunjung Rumah Luweh Bali ini tidak saja dari turis domestik, tetapi juga mancanegara. Mereka merasakan kenyamanan berada di lokasi ini, sehingga betah beberapa hari menginap di tempat ini. A new destination for me and for my travel. I first time in this area in Giani near the Ubud area, and in this hotel very good view. We have ocean view and rocks and rice terrace. This is a very beautiful from over there, this hotel. This hotel is very good food, it's very tasty in restaurant and bar. And very good and very beautiful interior in the hotel. Gelanggang dari berbagai belahan dunia selalu melahirkan cerita suka dan duka. Semua ada di sini, Kabar Arena Pagi di TV One. Selamat pagi pemirsa, saya Tisana Feni akan bersama Anda selama 30 menit ke depan dalam kabar pasar. Berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi diulas dan dibahas di sini. Dan menjadi barometer untuk setiap pelaku usaha. Kabar Pasar di TV One. Memang beda. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pertemuan membahas berbagai ancaman dari Korea Utara, yaitu melakukan uji coba rudal antar benua. Ribuan warga Muslim kembali mendatangi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk melakukan ibadah setelah polisi Israel menghentikan aksi blokade Masjid Al-Aqsa. Buka mata, lihat dunia. Kabar dunia di TV One. Memang beda. Pada malam ini, saksikan live streaming dan highlights Gojek Traveloka Liga 1 dan Liga 2 di TV One Connect. Tonton terus dimanapun dan kapanpun. Nomor berapa, Bu? Iki yang ini. Nanti ini. Bongkot, balik. Sambal dan. Kecamatan, Pak. Jangan tunggu ya. Berapa sampean? Pak, ampun plastik, Pak. Oh, yang pengabulkan. Oh, ampun plastik, Bu.
Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Jadi kurangi penggunaan plastik karena peraturan Gubernur Bali sekarang sudah memutuskan untuk kita mengurangi sampah plastik. Jadi disarankan kalau pembeli yang ada ke sini untuk membawa tas sendiri. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. Pemirsa, desiran angin laut dan deburan suara gelombang di Pantai Lebih bisa menjadi pengantar kita untuk menikmati satu lagi keindahan Pantai Laut Gianyar. Saat terbangun pagi hari, kita sudah disambut dengan matahari terbit atau sunrise yang berada di seberang rumah Luih Bali. Pemandangan yang sangat indah tentunya. Nah, jika kita menyempatkan diri untuk berjalan-jalan ke pesisir pantai, kita pun akan disuguhkan kesibukan para nelayan dengan perahunya yang akan menuju tengah laut untuk mencari ikan. Suasana pagi yang rutin bisa kita jumpai di Pantai Lebih. Satu lagi yang tak boleh dilupakan adalah adanya komunitas yoga Pantai Lebih yang memanfaatkan segarnya cuaca pagi hari. Sebut saja komunitas yoga Seger Oger ini. Mereka nyaris selalu berkumpul tiap minggu pagi di pesisir pantai beryoga bersama. Selain bisa menikmati segarnya udara pantai, mereka bisa menyaksikan matahari terbit. Nah, pemirsa, saya bangun pagi di hotel Rumah Luih ini langsung menuju ke pantai dan ternyata di Pantai Lebih ini ada banyak aktivitas yang ada selain layan ke laut, juga ada komunitas ibu-ibu yoga. Jadi luar biasa, mereka mungkin sambil menunggu matahari terbit, mereka melakukan proses yoga atau meditasi untuk menjaga kesehatan. Ini menarik sekali memang, memang banyak aktivitas yang ada di kawasan pantai ini. Untuk bisa melakukan yoga bersama komunitas Seger Oger Pantai Lebih ini, tidaklah dipungut biaya. Kelompok ini datang secara sukarela dan mereka berkumpul atas dasar persahabatan. Meski demikian, proses jalannya yoga tidaklah ala kadarnya, karena mereka dibimbing guru yoga yang sangat terampil. Jadi, jangan khawatir bagi para pengunjung di Pantai Lebih yang ingin melakukan yoga, nantinya akan dibimbing dan diajarkan sejak awal. Tujuan beryoga ini tentunya sehat dan pikiran pun tenang. Kami dari komunitas Yoga Lebih dengan kru yang ada dari Kesian, dari Lebih juga, dari Kesian. Ya, dari Kesian ya. Pokoknya dari Kesian dan Lebih aja lah Pak. Ya. Gerak-gerakan yoga kami dari asanas, pranayama, dan gerak-gerakan yang ya cukup membuat tubuh kami menjadi lebih sehat, jadi lebih segar-segar. Tujuan yoga kami ada tiga, yaitu untuk spiritual, untuk show,
dan juga untuk menyehatkan tubuh. Karena pantai merupakan tempat yang paling nyaman, paling indah, dan paling jauh dari keramaian, serta suasana alam, dan dengan deburan ombaknya menjadi lebih rileks, kita lebih fokus untuk kesembuhan jiwa dan mental. Kami melakukan dalam satu minggu sebanyak 3 kali, ya antara hari Senin, hari Rebo dan Rebo, Jumat dan hari Minggu. Yang paling rutin dilakukan pada hari Minggu pagi kalau cuacanya bagus, dan kami selalu kompak untuk melakukan yoga. Pemirsa, kawasan Pantai Lebeh Gianyar yang selama ini dikenal sebagai lokasi kuliner khas ikan lautnya ternyata memiliki daya tarik beragam. Hal ini tentu saja menambah daya tarik wisata untuk datang, selain juga fungsi utamanya tempat melakukan upacara keagamaan tidak dilupakan. Dengan demikian, bagi wisatawan yang merasa jenuh dengan hirup pikuknya kawasan wisata Badung dan Denpasar, bisa mencoba menikmati Pantai Lebeh dan bermalam di sekitar ini. Tidak saja di pantai ini bisa jadi daya tariknya, tentu saja Anda akan bisa menikmati objek wisata lainnya yang ada di sekitarnya.